Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada pembahasan soal khusus seri kesetimbangan kimia. Kc untuk reaksi kesetimbangan gas A menjadi gas X adalah 1,1. Gas manakah yang memiliki konsentrasi molar lebih dari 1 di antara A dan X itu? Kita lihat persamaan Kc-nya lebih dahulu. Kc sama dengan konsentrasi X dibagi konsentrasi A. Sehingga kalau kita tuliskan seperti ini. Nah, selanjutnya karena Kc-nya sudah diketahui sama dengan 1,1, maka ini nilainya sama dengan 1,1. Agar Kc sama dengan 1,1, maka konsentrasi X ini harus lebih besar dibandingkan konsentrasi A. Seperti itu pernyataannya. Selanjutnya, kita akan membuat simulasi. Karena konsentrasi X harus lebih besar daripada konsentrasi A, maka jika X sama dengan 1, maka konsentrasi A kita dapatin angka 0,91. Berarti jika A-nya 0,91, maka X-nya sama dengan 1, sehingga Kc-nya sama dengan 1,1. Kita lihat kasus per kasus. Kasus pertama, jika A lebih besar dari 0,91 dan A lebih kecil atau sama dengan 1, artinya konsentrasi A terletak di antara 0,91 sampai 1, maka otomatis agar mendapatkan nilai Kc 1,1, jelas X harus lebih besar dari 1. Hanya X yang lebih besar dari 1. Kasus kedua, jika konsentrasi A lebih besar dari 1, sekarang kita akan mencari manakah yang lebih besar dari 1, sementara Kc ini nggak boleh berubah, mau nggak mau konsentrasi X ini harus lebih besar lagi dari 1. Sehingga akan ada dua gas yang konsentrasinya lebih besar dari 1, yaitu gas A dan gas X. Kedua-duanya harus lebih besar dari 1, tapi tetap berlaku bahwa konsentrasi X tetap harus lebih besar dari konsentrasi A. Jadi ada dua peluang, ada dua kasus. Jika nilai A antara 0,91 sampai 1, maka hanya gas X yang konsentrasinya lebih dari 1. Sementara kalau A-nya lebih besar dari 1, maka konsentrasi A dan konsentrasi X, kedua-duanya bisa lebih besar dari 1. Karena kita punya syarat A di sini, nilainya harus lebih kecil daripada X. X harus lebih besar daripada A. Otomatis X juga lebih besar. Karena A lebih besar dari 1, X lebih besar lagi. Sehingga ketika kita substitusikan ke dalam persamaan Kc, nilainya sama dengan 1,1. Cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada pembahasan soal lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.